Nah, dia hiburan itu. Penghibur hati. Penghibur nombor satu. Nah. Kalau ada PT sikit, PlayStation. Nah. Main gemini. Dalam rumah gatun, naik dapur. Tebuh, ha? Ketung-ketang. Nah, kan suka? Boleh belaka serba-serbi orang kurang ni. Dah set lagu suruh dia nyanyi. Nah, yang nyanyi yang wajib kena nyanyi kalau suami suruh. Biar suara macam kata orang. Nampak? Jadi tak payah tengok lagu dah. Ha, ni orang puan ni bukan marhang MD, marhang kita. Nampak? Tak payah dengar dah Siti-siti orang puan nyanyi tu. Panggil bini. Kita nak tidur, abang nak tidur, nak dengar yang nyanyi selagu. Nah, kita pun letak kepala atas riba dia, dia pun nyanyi. Nah, bersatu kita bersatu. Di bawah pemimpin penipu. Kita pun jenaka tu. Tu penghibur kita. Tahu tak? Isteri kita kan. Nampak? Dan dia ni tak berahi nanyi lagu-lagu. Dia berahi jalan tengok kau puan pakai lawa-lawa berahi tengok. Tak payah bini pun ada pakai. Nak pakai gua ni. Kakak hak leni-leni lah. Kita minat sangat kalau kau puan pakai seluar nampak punggung puing belakang. Beli seluar pasal malam. Suruh bini pun pakai. Halal. Lagi suci. Nampak? Apa? Mek. Tok Bila panggil bini. Main jap. Aku nak suruh mu pakar luar ni tu. Aku duk tengok budak-budak muda aku geram tak leh. Bang, nampak. Aku nak gendong, aku tok Bila mu pakar. Bini kata malu. Malu apa? Wajib kena pakar. Terok lagi yang masuk. Andah di bocong keh tu, pala rok sarung. Nah, biar berjelebeh tu beg belakang itu. Nah. Lepas tu dah pakai wak kan ya bang. Duduk, aku nak telih. Tengok ke atas. Bangun. Pusing. Tunggu. Boleh belakang. Halal. Tu isteri kita. Faham? Halal di sisi syarak. Nak tengok guana-guana. Nak ambil gambar boleh. Nampak? Ambil gambar kali. Ayah ngah. Gambar ke bini? Nampak? Makan dana bang. Nampak? Nah. Ayah ngah. Halal tu.